Yang mampir di channel saya siang ini, saya datang ke Pelataran Dermaga Benteng Pesantren Kalimantan Selatan. Masih muda karena libur cuma kemarin, hari ini saya kembali lagi masih muda. Tapi rupanya bukan begini Pak, jadi biasa baru dapat dua udang dan satu nanti lepas sholat asar saya pulang. Anda bisa lihat di latar belakang saya pasangan merah yang akhir pekan hari Sabtu menjelang jam 12 saya bersama ada teman ini, sama-sama kami pemancing, sama-sama mancing udang ini. Beliau juga mancing udang, saya mancing udang, tepat di posisi lingkaran di pelataran Benteng Kuto Besar. Kita menunggu sebentar lagi 1 jam atau lebih pasang masuk. Nah, biasanya menjelang pasang masuk itu ada udang galah atau udang satang. Nah, ini saya putar lagi kamera saya di dermaga Derato Pelataran PT Kuto Besar dengan latar belakang Sungai Musi. Nanti kita lihat itu merah marun di sana, jembatan yang sudah terkenal, jembatan Ampera Palembang Sumatera Selatan. Ayo, nanti akan ada cerita-cerita lagi di episode ini. Halo, saya shoot ini ya, Sungai Musi di ujung sana. Geser ke kiri, Anda bisa lihat tongkang ini narik ini, takut menarik tongkang ini, kalau nggak salah ini kapasitasnya 1000 ton buat batu bara gitu ya. Nah, ini menjadi Sungai Musi sekarang berubah transportasi menjadi transportasi keluarnya batu bara dari Tanjung ini, Morene, Melahat dan beberapa daerah kabupaten lainnya. Nah, Anda bisa lihat itu ya, jadi betul-betul Benteng Kuto Besar ini ada banyak hal yang bisa dilihat, yang legenda sekali seperti Anda bisa lihat itu. Dan saya punya kenangan dengan seseorang di latar belakang merahnya jembatan Ampera malam hari, begitulah kira-kira. Nah, ini pancing saya nih, tuh kan. Goyang ini, nggak tahu ada siapa gak ini atau angin gitu ya. Nih teman saya yang mancing ini begini juga ini. Ini rupanya pemancing unggulan juga ini, udah hobi juga itu kayaknya nih. Okay. Yang mana? Kaget dulu. Pak, ngiru berapa? Nah, ini kalau saya kan bawa air es ini. Nah, Bapak ini coba kita lihat. Siap merokok, ada cangkir. Ngopi kayaknya, ngopi panas hari itu. Coba kita lihat dia minum kopi ini. Kita lihat dia di latar belakang kamera minum kopinya. Oh, mantap ya, topi kuning, baju biru. Perlahan-lahan ngirup kopi. Sebentar lagi bakal rokok. Panas hari ngopi, ciri khas pemancing tulen ini. Nah, hirupan yang kedua tuh, kopi panas tuh. Saya bawa air es ini. Nah, mancing udang bawa kopi. Nyaman ya, latar belakang Ampera ada beberapa ketek yang mau sandar di situ. Anda bisa lihat ya, dari sini saya shoot itu di ujung seberang, itu namanya
kapal pesiar Putri Kembang Dadar dimiliki oleh Pemkot Kota Palembang. Dia akan menuju ke dermaga sandarnya persis di bangunan bersejarah leluhur Cina Kapitan yang sudah konon kabarnya di tanah itu, wilayah itu sudah ratusan tahun. Ini yang menunggu cicit atau cucunya tuh. Dan sana sekaligus menjadi dermaga stasioner daripada kapal pesiar Putri Kembang Dadar tersebut. Kedengaran sirinenya dia mau parkir. Itu selalu dipakai ya oleh para pengunjung, oleh para wisatawan lokal maupun dari mancanegara itu. Sekalian saya di tepian salah satu sudut peradaban Benteng Kota Besak. Ini sudah jam 4 lewat, sudah sholat asar. Saya barangkali akan bersiap-siap untuk pulang gitu ya, karena nanti terima kasih yang telah menonton. Tentu teriring salam sehat sejahtera selalu bersama keluarga tercinta di rumah, tetap bahagia bersama orang-orang yang ada kasih. Episode rekaman saya pada waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.